12 hukum alam semesta. Mengenal alam semesta lebih dekat dari perspektif sains dan spiritual. Kenali cara kerja alam semesta dengan segala hukum yang ada untuk menyelaraskan hidup dengan alam semesta. Sangat menarik untuk lebih dalam lagi mempelajari bagaimana konsep alam semesta kita bekerja, sehingga dapat kita terapkan dalam keseharian dan tanpa kita sadari membantu kita untuk menciptakan realita kehidupan yang kita inginkan. Manifestasikan keinginanmu dengan mengetahui 12 hukum alam semesta. Untuk memudahkan, alam semesta kita anggap sebagai sebuah sistem yang mengakomodir setiap kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Dan 12 hukum alam semesta merupakan hukum dasar yang melandasi makhluk hidup dalam bertoleransi selaras dengan alam, dengan energi dan vibrasinya. Anggapan mayoritas orang bahwa kita ini merupakan makhluk spiritual atau roh yang turun ke dunia untuk menikmati pengalaman sebagai manusia. Namun saat turun ke bumi, kita dibuat lupa saat melewati terowongan pemisah antara dunia roh dengan alam semesta. Dari kebangkitan spiritual dan menaikkan vibrasi yang tujuannya adalah mengembangkan diri untuk menjadi makhluk hidup yang lebih memiliki nilai dan lebih menjadi diri sendiri, memahami diri sendiri, dan tentunya dengan mendapatkan makna dari kehidupan ini, maka itu bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi semuanya. Berikut adalah pemahaman mengenai 12 hukum alam semesta ini. Pertama, hukum keesaan atau kesatuan atau kemanunggalan alias the law of divine oneness. Kedua, hukum getaran atau the law of vibration. Ketiga, hukum tindakan atau the law of action. Keempat, hukum penyesuaian atau the law of correspondence. Kelima, hukum sebab dan akibat atau the law of cause and effect. Keenam, hukum kompensasi atau the law of compensation. Ketujuh, hukum tarik menarik atau the law of attraction. Kedelapan, hukum transmutasi energi abadi atau the law of perpetual transmutation of energy. Kesembilan, hukum relativitas atau the law of relativity. Kesepuluh, hukum polaritas atau the law of polarity. Kesebelas, hukum irama atau the law of rhythm. Kedua belas, hukum gen atau the law of gender. Dengan mengerti mengenai 12 hukum alam semesta ini yang berkaitan dengan energi yang ada di alam semesta ini dan menyadari bahwa energi